Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai jaket saya yang saya balik sehingga ada nuansa merahnya ya, dengan background warna merah juga lampunya. Artinya ini adalah berita yang hot ya. Apa itu berita yang hot? Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ini di berita di CNN. Akhirnya Bapepti membuat pengakuan dosa, tanda kutip, dalam kasus penipuan robot trading. Wih, heboh ini ya. Bapepti ngaku dosa, tanda petik. Nah, di sini kalau saya baca beritanya, Anda juga bisa bacalah beritanya ya di apa? Di CNN. Ya, belum lama ini beritanya masih hangat ya. Di sini kalau saya lihat beritanya, ini kan sekarang ini kan sedang berjalan pengadilan kasus-kasus robot trading ya. Yang viral Blast, Warren Hedge, sebentar lagi ada DNA Pro, Net89 dan seterusnya ya. Nah, untuk itu, nah berkaitan dengan itu, Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengakui ikut salah dalam kasus penipuan robot trading yang memakan banyak korban. Wah, jujur ini, ya Anda bisa baca sendirilah di situs CNN ya. Nah, PLT Ketua Bapepti yang sekarang ini, yang sebelumnya kan yang juga tertangkap gara-gara kasus korupsi minyak goreng, nantilah dalam video ini juga saya bahas sedikit gitu ya. Nah, PLT yang sekarang dia tuh seperti mengakui, padahal bukan salah dia sih, setahu saya dia kan pejabat baru ya. Itu Pak Didit Nordiatmoko, PLT Ketua Bapepti yang sekarang, dia mengakui kesalahan yang dilakukan pihaknya, dalam hal ini Bapepti lah ya, bukan dia secara pribadi, adalah tidak menginformasikan secara dini kepada masyarakat luas ya, bahwa robot trading itu misalnya adalah penipuan. Karena Bapepti sejak awal merasa robot trading berada di luar ranah Bapepti. Ya agak aneh sih menurut saya, kan namanya trading. Ya trading kan pasti berhubungan dengan produk berjangka komoditi ya. Ya harusnya pasti berada di ranah Bapepti. Tapi oke deh. Di sini dikatakan kesalahan kami, dalam hal ini kesalahan Bapepti, memang secara tidak secara dini maksudnya mengingatkan masyarakat. Dia bilang, saya akui itu kesalahan kami. Tidak secara dini mengingatkan kepada masyarakat. Karena kami dalam hal ini Bapepti menganggap itu bukan ranah Bapepti. Ujar Didit di Jakarta Pusat Rabu 4 Januari. Ya, katanya para pelaku penipuan robot trading tersebut mengaku telah mendapat izin dari Bapepti. Kan begitu kan, selama ini bilang, oh kami sudah dapat izin dari Bapepti. Padahal yang diberikan izin oleh Kementerian Perdagangan adalah penjualan robot tradingnya saja katanya ya. Nah, robot trading kemarin itu tidak pernah memperoleh izin Bapepti. Mereka mendapatkan perizinan dari Kementerian Perdagangan untuk menjual robot tradingnya itu. Nah, surat izin usaha penjualan langsung SUPL ya, yang dari Kementerian Perdagangan itu hanya untuk menjual robot trading. Tetapi kegiatan tradingnya tidak dapat izin. Tapi lucu juga ya, berapa tahun itu, sampai antara 1 sampai 3 tahun tergantung robotnya ya. Masa nggak sadar sih ada praktek trading pakai robot, apalagi pakai brokernya luar negeri kan. Kalau trading forex atau kripto ya kan harusnya menggunakan exchange atau broker lokal kan. Itu mah aduh kasat mata harusnya, tapi oke deh ya. Nah,
Di sini dikatakan memang untuk bisa melakukan jual beli di bursa, pelaku dalam ini para pemilik robot trading itu harus mendapatkan izin dari Bappebti. Iya. Ya, dengan memenuhi kriteria perdagangan berjangka komoditi, ya. Antara lain tidak menggunakan pihak ketiga untuk bertransaksi dengan pialang atau pedagang, apalagi dengan broker luar negeri, nggak bisa dong, ya kan? Nah, sedangkan dalam kasus robot trading ini ada sejumlah orang yang mengumpulkan dana masyarakat dengan dalih melakukan investasi dengan robot trading. Kan ada exchanger-exchanger yang atas nama pribadi seperti siapa itu, Reza Paten dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi transaksi investasi apapun alasannya, Bappebti meminta perorangan atau investor yang bersangkutan untuk melakukan transaksi itu langsung, ya. Nah, apalagi transaksinya bukan di Indonesia gitu, pakai broker asing. Nah, itu aja sudah jelas sebenarnya harusnya Bappebti sejak lama menindak gitu, ya dong. Masa mengumpulkan dana masyarakat ditradingkan dengan broker luar negeri? Waduh, itu di depan mata Bappebti gitu, ya kan? Nah, itu makanya saya bisa maklumi ya kalau Pak Didit di sini bilang mengatasnamakan institusi mohon maaf, padahal bukan dia yang melakukan gitu ya. Nah, ini wah banyak deh ya, berapa triliun gitu kerugian pemerintah rakyat lah gitu ya. Nah, OK Finance juga membuat berita yang sama lah mengenai pengakuan dosa Bappebti ya. Ya, kira-kira sama di sini PLT Kepala Bappebti yang sekarang ya tadi yang saya sebutkan Pak Didit Nurdiatmoko juga menyatakan hal yang sama ya kan. Nah, ya CNN juga memuat isi pengakuan dosanya seperti apa sih gitu ya. Anda baca sendiri lah ya di CNN. Nah, menariknya apa? Menariknya ternyata ini sebenarnya sudah berita lama, tapi ini cuma merefresh ya, merefresh memori kita. Bisnis Indonesia atau melalui bisnis.com-nya, ini sejak Juni pertengahan tahun lalu sudah menghembuskan atau memberikan informasi bahwa ada oknum Bappebti tiap bulan terima fee dari robot trading. Lah kurang apa ini? Dari Juni tahun 2022 ya, sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu. Iya, di sini. Ini jelas loh. Nah, kalau kita coba lihat ya isi beritanya di sini, anggota DPR RI Komisi 6, Pak Mufti Anam mengungkapkan bahwa beberapa orang di dalam Bappebti tiap bulan menerima fee yang cukup besar dari salah satu robot trading. Ya. Waduh, iya dia bilang ya. Katanya ketika Mufti ini bertemu dengan salah satu kuasa hukum robot trading, mereka cerita setor tiap bulan. Dan tidak kecil itu fee-nya yang disetor ke mereka, ke Bappebti. Ya. Ujar Mufti dalam rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan Juni lalu. Ya, 7 bulan yang lalu gitu ya. Menurut Anam bahkan katanya ketua Bappebti ya sebelum yang sekarang ini yaitu sebelum Pak Didit Nurdiatmoko pun terlibat. Jadi PLT ketua Bappebti yang lama itu terlibat kata Pak Anam, bukan kata saya ya. Nah, waduh. Katanya kepala PLT Bappebti yang lama ikut juga di robot trading. Kan gila gitu ya. Masa PLT ketua robot trading yang lama itu juga ikutan di robot trading, ya. Nah, katanya yang ngasih data itu bukan orang biasa. Dia berinvestasi di robot trading yang salah satunya yang tidak bisa disebutkan, ya. Astaga, ternyata di Bappebti ketika dalam situasi normal, mereka ternyata setor duit Pak Menteri katanya. Maksudnya ini dia lagi berbicara dengan Pak Menteri katanya. Nah, di sini dikatakan PLT Kepala Bappebti sebelum Pak Didit yang sekarang ini adalah Indra Sari Wisnuwardana. Atau orang singkatnya IWW gitu ya. Iya. Nah, ini menurut Pak Anam dia terlibat katanya ya. Yang sekarang ini ya sejak Juni ya sudah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus ekspor minyak sawit mentah CPO ya, karena Indra Sari pada waktu itu juga menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag ya, yang salah satu mengatur soal ekspor minyak sawit ya. Tapi kalau ada berita bahwa PLT Bapepti yang lama ikut terlibat di robot trading, kenapa cuman dijerat soal kelapa sawit aja ya? Harusnya kan sejak dulu juga dijerat dong soal keterlibatannya di robot trading. Nah, tapi itu bukan urusan saya lah ya. Nah, yang menarik ini, yang menarik. Baru-baru ini ternyata sudah keluar vonis untuk Pak Indra Sari Wisnuwardana ini, yang ex Dirjen Kemendag sekaligus PLT Ketua Bapepti yang lama. Dia cuma divonis 3 tahun untuk korupsi ekspor CPO yang waktu itu yang bikin minyak goreng langka. Enak ya? Sorry ya, kalau menurut saya enak banget cuma 3 tahun. Yang lain-lain seperti siapa itu? Pelaku binomo, pokoknya binary option, robot trading, itu tinggi-tinggi itu tuntutannya bisa sampai 10 tahun, ini cuma 3 tahun. Enak ya? Iya, cuma di hukum 3 tahun, divonis 3 tahun, ya. Dan dendanya cuma 100 juta. Wih, untuk kasus itu korupsi ekspor minyak sawit, cuma 3 tahun dan denda 100 juta. Ya, oke deh. Jadi menurut saya sih enak banget gitu ya, cuma 3 tahun dan dendanya 100 juta. Padahal dia oleh Pak Mufti Anam juga disebut terlibat di kasus robot trading. Bukan kata saya loh ya, itu kata Pak Mufti Anam yang dikutip oleh bisnis.com. Oke, jadi semoga ini bisa menjadi masukan gitu ya, supaya yang berwajib atau apapun lah, saya nggak tahu lah siapa gitu ya, bisa memeriksa lagi keterlibatan Pak IWW Indra Sari Wisnuwardana dalam kasus robot trading, karena kasus itu terjadi ketika dia masih menjadi PLT Kepala Bapepti. Oke? Sebabnya kalau cuma dihukum gara-gara kasus ekspor minyak kelapa sawit dan cuma 3 tahun, menurut saya kayaknya kurang gitu ya. Mestinya ditambahin dengan kasus robot trading yang entah kenapa kok enggak diperiksa gitu. Enggak tahu deh. Itu saja dari saya ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.